Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Daily Lesti Lover MC Indonesia. Dan kali ini kita lagi mau siap-siap berangkat ke Garut ya. Sekarang kebetulan ada acara kumpul-kumpul bareng Lesti Lover Garut. Jadi saya sekarang harus bersiap-siap untuk pergi ke lokasi ya, ke tempat di mana berkumpulnya. Dan kira-kira nanti siangan lah gitu ya. Kebetulan hari ini saya sebenarnya udah ada di Garut, cuman sekarang lagi nganterin dulu tetangga. Nah, katanya dia nggak, kebetulan hari ini nggak akan ikut kumpulan. Mohon maaf, katanya ini untuk teman-teman Lesti Lover. Kebetulan karena ada gangguan. Bukan ada gangguan sih, ada halangan gitu ya. Sama-sama aja. Ada halangan hari ini, ada jadwal nyanyi di daerah Cilau. Gayanya. Mau off air. Saya juga mau nganterin dulu sekarang ke lokasi. Nanti setelah dari sini langsung ke tempat kumpulnya Lesti Lover Garut. Oke, untuk lebih lengkapnya informasinya nanti saya akan kasih tahu untuk teman-teman semuanya setelah meeting nanti gitu ya. Karena saya juga belum tahu yang detailnya bagaimana. Yang pasti tonton terus videonya hanya di Daily Lesti Lover MC Indonesia. Kita telepati ya, langsung ke lokasi. Oke. Set. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita udah pada kumpul di, enggak tahu nih namanya di mana. Jelas di Garut. Saya juga udah sama Kang Diki. Sekarang lagi pada nunggu makanan. Berisik ya. Udah dulu berisik. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng saya Edo di Daily Lesti Lover MC Indonesia. Saat ini Edo lagi ada di Garut, lagi acara meeting untuk acara kita nanti pada tanggal 12 Agustus 2017 untuk acara di Puncak nanti ya. Kita sama teman-teman tuh, mana nggak ada. ada Kang Diki juga, ada Kang Diki, ada teman-teman juga dari Lesti Lover Garut. Barusan Ricky lagi keluar. Kita merencanakan untuk nanti acara tanggal 13 Agustus 2017, yaitu acara Gathering Lesti Lover yang akan diadakan di Puncak Bogor bareng teman-teman semua seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita bakal kumpul di sana rame ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan, harus ikutan. Kenapa? Karena nanti kita bakalan kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang idola kita yaitu Dede Lesti akan menghadiri acara Gathering Lesti Lover Indonesia nanti ya. Jadi itu teman-teman. Sekarang punya waktu 3 bulanan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik dana untuk patungannya, dana untuk jajan kita gitu ya, dan juga untuk transportasi. Jadi saya sarankan untuk dari sekarang ya menabung, untuk yang mau ikutan harus menabung nih. Kalau enggak nyesel loh, karena nanti Leslop seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri juga tidak menutup kemungkinan akan hadir
Jadi teman-teman semuanya bakal rugi tuh, nyesel nanti, bakal ketemu sama dede juga. Jadi harus ya, harus. Tapi nggak maksa juga sih, itu juga kalau memang nggak ada halangan ataupun ya nggak ada sesuatu hal yang mengganggu gitu ya, kayak yang lagi kerja, yang sekolah, itu kan nggak bisa ditinggalin ya. Ini khusus untuk teman-teman yang udah ada niatan dari hati, udah ada kemauan untuk gabung bareng Lesti Lovers seluruh Indonesia. Yuk kita ikutan nanti tanggal 12-13 Agustus 2017 dong ya. Jadi kayak gitu. Dan untuk rencananya nih, rencananya nanti kita pada tanggal 12 itu bakal ada acara khusus Lesti Lover di seluruh Indonesia sebelum kedatangan Dede gitu ya. Jadi kita bakal ada banyak acara, acaranya ada permainan gitu ya, ada game-game yang berhadiah kayak gitulah, seru-seruan. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Dan hari Minggunya kita bakal ada ketemuan sama Dede Lesti secara langsung, sekaligus kita akan merayakan ulang tahunnya Dede Lesti yang ke-18 teman-teman, yang ke-18 ya. Kemarin kan 17, sekarang 18. Oh, gak terasa ya. Kita udah berapa tahun gitu ya. 2014, 15, 16, 17. Sudah 3 tahun. Nah, hampir 3 tahun nih kita bareng-bareng Dede ya. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, mengenai acara nanti itu saya kasih tahu dari sekarang ataupun ya tekankan dari sekarang bahwa acara ini bukan acaranya Dede, tapi ini acaranya Lesti Lover Indonesia. Jadi baik dana ini itu kita patungan ya, patungan baik untuk sewa tempat, untuk makannya ya, dan lain-lainnya kayak snack kayak gitu, dan juga untuk kayak merchandise kayak gitu. Itu patungan dari seluruh Lesti Lover Indonesia disatuin untuk sewa tempat dan lain-lainnya itu dari uang kita, uang Lesti Lovers, bukan dari Dede ya, bukan dari Dede. Ini karena ini acara kita. Kalau misalkan nanti memang Dede juga ngasih ya, nanti juga itu beda-beda urusannya, karena ini kan acara kita yang dan kita juga gitu ya, Lesti Lovers juga yang mengundang Dede ataupun meminta waktu kepada Dede untuk hadir nanti pada waktunya. Gitu teman-teman semuanya. Ini acaranya gak main-main. Acaranya insya Allah bakal besar lah ya. Insya Allah besar. Jadi acaranya insya Allah bakal seru juga. Kita bakal seru-seruan bareng di sana. Wow, kumpul dari seluruh Indonesia, kenalan, silaturahmi dan macam-macamnya. Dan kita juga ada session ini itunya. Nanti sudah ada panitianya. Panitianya yang merencanakan bagaimana acaranya nanti itu ya. Oke, menurut informasi yang Edo dapatin memang seperti itu. Mudah-mudahan kita minta doanya dari teman-teman semuanya, acara kita lancar, apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang direncanakan nanti tanggal 12 dan 13 di Puncak Bogor ya, di Puncak Bogor acaranya. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin dari Tasikmalaya nanti juga akan gabung ke Garut. Jadi kita kalau misalkan ada nih teman-teman yang dari Ciamis juga nih, yang dari Ciamis barangkali mau gabung boleh. Karena kita juga berhubung Tasik, Garut dan Ciamis itu belum ada yang benar-benar belum benar-benar ada perwakilannya gitu. Bukan perwakilannya sih, belum ada anggotanya. Kalau perwakilannya sih ada, tapi anggotanya masih sedikit-sedikit. Makanya kita gabung aja jadi Priangan Timur. Jadi Lesti Lover Priangan Timur. Ada Garut, ada Tasik, Ciamis, mungkin ya Pangandaran, Banyar juga barangkali mau ikut gabung. Sok boleh kita gabungin aja lah biar rame ya. Kalau mau nanti tanggal 12, 13 kita rencanakan untuk berangkat bareng. Kalau mau misah kendaraan boleh ya, tapi nanti kita bakal bersatu di sana ya. Jadi Lesti Lover Priangan Timur. Oke, teman-teman semuanya yang selalu standby terus di channel Diary Lesti Lover FK Indonesia,
segitu informasinya yang sementara Edo bisa sampaikan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di channel Daily Lesson of Rams Indonesia. Untuk yang belum berlangganan, silakan klik subscribe atau berlangganan ya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Edo sama teman-teman semuanya mohon pamit ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.